显眼，不露锋芒，平平淡淡。Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Moon Man yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan kisah seorang astronot yang terjebak sendirian di bulan, yang disebabkan dia tidak mendengar peringatan evakuasi bahwa hujan meteor akan terjadi di bulan. Namun, tanpa diduga, sebuah asteroid besar menghantam permukaan bumi, yang membuatnya berpikir dirinya adalah satu-satunya manusia tersisa di alam semesta. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Seorang insinyur penerbangan bernama Yue mendaftarkan diri menjadi bagian dari proyek perisai bulan. Namun, karena lowongan sudah penuh, Yue diterima sebagai teknisi pemeliharaan. Dan tak lama setelah bergabung, Yue diterbangkan ke bulan bersama personel lainnya. Proyek perisai bulan adalah menjadikan bulan sebagai perisai yang akan melindungi bumi dari hantaman asteroid seukuran negara Indonesia. Awalnya, asteroid tersebut adalah bebatuan angkasa yang mengorbit di planet Mars. Namun, setelah sekian lama, asteroid tersebut bosan keluar dari jalurnya lalu meluncur ke bumi. Dan pada akhirnya, para ilmuwan menggunakan kalkulatornya lalu mendapati hasil kalau asteroid tersebut akan sampai ke bumi dalam waktu 8 tahun perjalanan. Berita akhir zaman pun segera menyebar luas ke seluruh dunia. Negara-negara mulai membangun bunker penyelamatan di bawah tanah, tak terkecuali negeri Konoha. Mumpung ada kesempatan, para oknum pejabat korup pun rame-rame mengadakan proyek pembangunan bunker yang tentu saja duitnya dikorup. Namun, membangun bunker bukanlah solusi yang tepat, apalagi kalau duitnya udah di... Pasti bangunannya sangat tidak layak. Dan pada akhirnya, PBB mengadakan pertemuan di kota Jogja. Dengan kesepakatan, seluruh negara di dunia akan bersatu. Lalu membentuk aliansi yang disebut UNMS atau United Nations Moon Shield yang kalau diartikan adalah proyek perisai bulan. Tujuan proyek tersebut tentu saja menghancurkan asteroid sebelum menghantam bumi. Proyek perisai bulan memiliki 4 tahapan. Pertama-tama, seluruh dunia bergotong royong membangun pangkalan atau stasiun militer di bulan. Kemudian memanfaatkan helium-3 yang begitu melimpah di bulan untuk membuat senjata canggih yang disebut Space Hammer. Tahap ketiga, meluncurkan Space Hammer untuk menghancurkan asteroid raksasa tersebut sebelum sampai ke bumi. Dan yang terakhir, memanfaatkan gravitasi bulan untuk menarik puing-puing atau pecahan asteroid tersebut agar tidak jatuh ke permukaan bumi. Setelah 8 tahun kerja keras, proyek perisai bulan berhasil meluncurkan 5 Space Hammer untuk menghancurkan asteroid tersebut. Yang artinya hanya tinggal menunggu waktu saja masalah terbesar umat manusia akan terselesaikan. Attention, airlock open. Beberapa saat setelah peluncuran tersebut, Komandan Cabang Asia bernama Lansing mengunjungi pangkalan di mana Yue bekerja. Mendengar kedatangannya, Yue begitu bersemangat karena sang komandan adalah wanita pujaannya. Namun, ketika bertemu dengannya, Yue malah dimarahi, lalu memintanya kembali bekerja, bukan malah keluyuran. Komandan memberitahu kalau Space Hammer yang mereka luncurkan sebentar lagi akan mencapai asteroid dan semua kru harus siap menghadapi kemungkinan tak terduga. Tak lama berselang, Singh mendapat laporan kalau Space Hammer mereka keluar dari jalur akibat hempasan angin surya, yang menyebabkan asteroid tersebut tidak pecah dengan sempurna. Nah, yang jadi masalah, hembusan angin surya juga mendorong pecahan-pecahan tersebut tepat menuju pangkalan, dan diperkirakan akan menabrak bulan dalam waktu 27 menit ke depan. Karena itulah, Komandan Singh memerintahkan prosedur evakuasi darurat untuk meninggalkan bulan kemudian pulang ke bumi. Akan tetapi, di saat semua orang berbondong-bondong menuju roket, Yue malah sibuk menulis surat cinta untuk komandan sambil mendengarkan musik. Alhasil, ketika satu persatu roket itu terbang, Yue panik lalu buru-buru naik rover menyusul mereka. Yue melihat roket yang dinaiki komandan belum meluncur, lalu mencoba menghubunginya. Tapi sayangnya, komandan tidak mendengarnya dan roket tersebut sebentar lagi akan meluncur. Ketika jarak roket sudah mulai dekat, Yue malah terperosok ke dalam sebuah kawah. Komandan merasa ada sesuatu bergerak di bawah sana, namun ketika melihat jendela tidak ada siapa-siapa, lalu meluncurkan roket.
Dan akhirnya roket terakhir terbang meninggalkan Yue sendirian di bulan. Bersamaan dengan hal tersebut, pecahan kecil asteroid mulai menghantam bulan dan menghancurkan sebagian pangkalan. Meski begitu, Yue berhasil selamat tanpa luka sedikit pun dan hanya bunyi alarm yang menandakan oksigennya semakin menipis. Setelah hujan asteroid berakhir, Yue melampiaskan kekesalannya pada semua orang, terutama pada Komandan Xing. Jika ia tahu Komandan akan meninggalkannya di bulan, maka Yue tidak akan menulis surat cinta untuknya. Namun, tanpa diduga, sebuah pecahan asteroid berukuran cukup besar bergerak lalu menghantam sebagian besar permukaan bumi. Kejadian tersebut seketika membuat Yue terdiam. Apa yang ditakutkan umat manusia benar-benar terjadi tepat di hadapannya. Usai melihat kejadian mengerikan tersebut, Yue kembali ke pangkalan yang selamat dari hujan meteor, lalu mencoba menghubungi siapapun yang ada di bumi. Namun, hingga 6 hari berlalu, komunikasi dengan bumi tak kunjung tersambung. Hal tersebut lantas membuat Yue berpikir sudah tidak ada lagi manusia tersisa di bumi, yang artinya Yue adalah manusia terakhir di alam semesta. Apa yang harus ia lakukan saat ini hanyalah bagaimana cara bertahan hidup di bulan. Beruntung, pangkalan tersebut memiliki cadangan makanan selama 114 hari untuk 300 personel. Dan jika hanya dimakan sendiri, persediaan tersebut cukup untuk menghidupi Yue selama 90 tahun lamanya. Akan tetapi, meski Yue makan kenyang di tempat ini, apa artinya hidup dalam kesendirian di alam semesta yang sangat luas ini? Kemudian, Yue membuat hiasan kertas, lalu bersembahyang mendoakan seluruh umat manusia di bumi agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan tempat terbaik. Setelah itu, Yue mulai berkeliling pangkalan, dan tanpa sengaja, Yue menemukan kamar Komandan Xing. Penasaran dengan apa yang ada di dalam kamarnya, Yue mencoba memasukkan kombinasi password pintu kamar. Namun, usahanya tersebut tidak membuahkan hasil. Dan setiap gagal memasukkan password, Yue diminta menunggu 20 menit, 200 menit, bahkan sampai 2 juta menit sebelum mencoba kembali. Sambil menunggu, Yue lantas menghabiskan waktu dengan bermain di luar. Hingga rambutnya memanjang, usaha Yue membobol kamar komandan tetap tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya, Yue memutuskan meledakkan pintu kamar menggunakan sebuah bom. Tapi ternyata, di dalam kamarnya itu tidak terdapat barang apapun selain monitor untuk memantau situasi pangkalan. Setelah membersihkan diri, Yue mengadakan makan malam bersama Komandan Xing, yang ia buat dari foto dan baju astronotnya. Yue berterima kasih karena wanita pujaannya tersebut bersedia makan malam bersamanya, dan ia berjanji akan segera memperbaiki pintu kamarnya. Yue kemudian mencium foto Komandan Xing sebagai tanda cintanya. Namun, tanpa ia ketahui, sebagian besar umat manusia di bumi berhasil selamat dari hantaman asteroid berkat bunker bawah tanah yang sudah mereka bangun selama 8 tahun terakhir. Dan sudah sejak 3 hari yang lalu, antena pusat kontrol menangkap siaran CCTV pangkalan di bulan, yang membuat mereka mengetahui kalau Yue tertinggal di sana serta memantau segala aktivitasnya. Semua orang pun menatap ke arah komandan. Mereka tidak menyangka ada seorang pria tergila-gila pada sosok wanita galak seperti dirinya. Tapi sayangnya mereka itu tidak bisa melakukan komunikasi dengan Yue karena hantaman asteroid merusak peralatan komunikasi di bumi. Selain itu, teknologi di bumi juga mengalami kemunduran. Para insinyur berkata setidaknya butuh waktu hingga 2 tahun lamanya untuk memperbaiki peralatan komunikasi, sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Yue. Kondisi bumi saat ini sangat memprihatinkan. 30% wilayah daratan di bumi terendam banjir karena tsunami. Hantaman tersebut juga membuat debu berterbangan ke atmosfer yang menutupi cahaya matahari, sehingga jika dilihat dari luar angkasa, bumi itu berwarna coklat. Kondisi tersebut tentunya sangat serius. Orang-orang di pengungsian mulai berputus asa. Mereka kelaparan serta dijangkiti wabah penyakit. Namun, dibalik rasa keputusasaan tersebut, Kepala Biro UNMS Asia yaitu Sung Guan punya sebuah ide. Bagaimana jika mereka memberitahu kemudian menyiarkan secara langsung aktivitas Yue ke seluruh dunia? Sudah berbulan-bulan, Yue berjuang dan bertahan hidup sendirian. Hal tersebut akan membangkitkan semangat hidup umat manusia sekaligus memulihkan kondisi psikologis mereka. Akan tetapi, karena mereka hanya bisa melihat video tanpa mendengar suaranya,
Solusinya adalah mencari seorang pengisi suara profesional agar siaran tersebut tampak nyata. Komandan Singh pun setuju dengan hal tersebut. Dan tak lama berselang, ia membuat pengumuman radio yang memberitahukan bahwa ketika semua orang pulang ke bumi, mereka tanpa sengaja meninggalkan seorang kru bernama Yue di tengah hujan meteor yang menghancurkan sebagian pangkalan. Dalam beberapa hari ke depan, pusat kontrol akan menyiarkan aktivitas sehari-hari Yue di bulan, dengan harapan siaran tersebut dapat menjadi hiburan serta penyemangat bagi para penyintas. Tujuh bulan sejak tabrakan besar, Yue masih bertahan, ditemani foto Komandan Singh sambil berbicara sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar ada suara di dalam gudang makanan. Yang ternyata ada seekor kanguru yang entah dari mana datangnya. Bersamaan dengan hal tersebut, siaran langsung di bumi sedang mengalami gangguan. Dan ketika siaran berhasil dipulihkan, kamera malah menyorot ke arah kanguru tersebut bebarengan dengan suara dubbing. Yang membuat para penonton heran kenapa ada seekor kanguru di stasiun dan bisa berbicara. Usut punya usut, kanguru tersebut sengaja dibawa para ilmuwan untuk kepentingan penelitian. Namun ketika hujan meteor terjadi, mereka sengaja meninggalkan seekor kanguru yang paling sulit diatur bernama Kong. Untuk berjaga-jaga, Yue mengambil sebuah sekop lalu kembali ke gudang untuk mengambil sirup obat tidurnya yang ketinggalan. Tapi kanguru bukanlah hewan lemah. Dia dengan mudah merebut sekop itu lalu membengkokkannya. Lalu terbesitlah sebuah ide. Yue kembali ke gudang menggunakan kostum kanguru betina yang ia buat sendiri. Dan untuk sesaat, kostum itu berhasil mengalihkan perhatian Kong, yang membuat Kong berhayal betapa beruntungnya dia ada seekor kanguru betina tiba-tiba muncul di hadapannya. Sontak, kelakuan Yue tersebut membuat orang-orang di bumi tertawa dibuatnya. Tapi karena kecerobohan Yue, penyamarannya terbongkar yang membuat Kong marah dengan kelakuannya. Siaran langsung tersebut yang awalnya dimaksudkan untuk memberi simpati pada Yue malah menjadi acara komedi. Ditambah dubber yang mereka sewa sering membuat kesalahan dubbing yang membuat orang-orang di markas menjadi kesal. Sementara di bulan, Yue membuat sebuah senjata dengan printer 3 dimensi berisikan peluru plastik untuk melawan Kong. Situasi gawat tersebut lantas menjadi perhatian sekaligus tontonan aksi bagi orang-orang. Awalnya, Yue mendominasi pertarungan dengan senjatanya. Tapi ketika peluru itu habis, Kong dengan tubuh kekarnya melawan balik. Dan pertarungan tidak seimbang itu pun dimenangkan oleh Kong. Komandan Singh kemudian meminta mereka membuka semua saluran komunikasi. Bersamaan dengan hal tersebut, Yue melihat gelombang sinyal naik turun di layar monitor seolah-olah ada seseorang mencoba menghubunginya. Meski hanya sesaat, hal tersebut cukup membuat Yue meyakini bahwa masih ada kehidupan di bumi. Akan tetapi, Yue tidak menyadari bahwa grafik gelombang sinyal tersebut disebabkan Kong tanpa sengaja menyentuh kabel komunikasi di belakangnya. Pusat kontrol juga memastikan hal tersebut karena pemancar sinyal mereka belum selesai diperbaiki. Tapi setidaknya, Yue yang mengira masih ada kehidupan di bumi bersemangat untuk bisa pulang ke bumi. Dan sejak saat itu, Yue memutuskan berdamai dengan Kong. Bahkan, ia berjanji akan memulangkan Kong lalu mempertemukannya kembali dengan keluarganya. Satu-satunya harapan adalah wahana antariksa milik awak kru Apollo 18 yang ditinggalkan di bulan pada tahun 1972. Perlu teman-teman ketahui bahwa sejak pendaratan Apollo 11 di bulan, NASA meluncurkan beberapa misi ke bulan hingga Apollo 17, terkecuali Apollo 13 yang gagal mendarat saat itu. Dan setidaknya ada 24 astronot pergi ke bulan dengan 12 orang diantaranya menginjakkan kaki di permukaan bulan. Meski Apollo 17 dianggap sebagai misi terakhir manusia pergi ke bulan, NASA diam-diam meluncurkan satu misi lagi bernama Apollo 18 tanpa diketahui publik. Namun, sesampainya di bulan, para astronot mendapati kalau ternyata manusia itu bukan satu-satunya penghuni alam semesta, melainkan ada makhluk lain yang mendiami bulan,
dan mereka sama sekali tidak bersahabat yang akhirnya menewaskan dua astronot. Karena itulah pemerintah Amerika merahasiakan kejadian tersebut dan menganggap misi Apollo 18 tidak pernah ada. Akan tetapi, cerita Apollo 18 ini berdasar kisah film yang berjudul Apollo 18. Salah satu alasan kenapa NASA menyudahi misi pendaratan di bulan karena keterbatasan anggaran pada saat itu. Dan mereka menganggap Amerika sudah memenangkan perlombaan antariksa dengan negara Uni Soviet. Setelah menemukan wahana antariksa tersebut, UA membawanya ke pangkalan untuk diperbaiki. Teknologi yang digunakan pada masa itu memiliki banyak kekurangan, dan UA melakukan sedikit modifikasi agar lebih aman untuk melakukan perjalanan. Proses perakitan wahana tersebut turut disaksikan orang-orang di bumi. Semua orang hampir tidak percaya seorang teknisi pemeliharaan bisa melakukan semua itu dengan mudah. Dan ketika melihat berkas lamarannya, Yue ternyata adalah seorang insinyur penerbangan di balik tingkah konyolnya. Dan setelah melakukan beberapa penyesuaian, wahana antariksa itu siap digunakan untuk meluncur ke angkasa. Tapi sayangnya, mesin wahana tersebut tidak cukup kuat membawa mereka berdua terbang ke angkasa. Yue terpaksa menjalankan rencana B, kemudian membawa Kong keluar dengan maksud akan meninggalkannya sendirian agar tidak ikut pulang ke bumi. Akan tetapi, Yue lupa kalau kanguru adalah salah satu pelari tercepat di permukaan bumi, dan hanya dalam waktu singkat, Kong berhasil menyusul Yue. Setelah berpikir cukup keras, Yue akhirnya ingat kalau prototip Space Hammer dikembangkan di pangkalan yang dibangun pertama kali di bulan yang lokasinya berada di sisi lain bulan. Mereka meninggalkan pangkalan tersebut setelah hancur karena dihantam hujan meteor. Mesin pendorong dari prototipe tersebut bisa digunakan untuk mengganti mesin wahana Apollo 18 yang akan menerbangkan mereka berdua ke angkasa. Dan singkat cerita, Yue bersama Kong menggunakan kendaraan penjelajah bulan pergi ke sana. Sementara di bumi, pusat komando yang terus memantau aktivitas Yue menganggap misi ini tidak akan berhasil. Kendaraan tersebut ditenagai dengan sel surya, yang artinya ketika Yue masuk sisi gelap bulan, kendaraannya tidak akan berfungsi. Jika mereka berjalan menggunakan baterai cadangan, maka sistem pemanas kendaraan tidak berfungsi dan mereka akan mati kedinginan. Perlu diketahui, bulan membutuhkan waktu setidaknya 29 hari untuk menyelesaikan satu kali rotasi. Yang artinya, jika Yue masuk ke sisi gelap bulan, Yue harus menunggu selama 29 hari sebelum matahari kembali terbit di permukaan bulan. Ibaratnya, satu hari di bumi itu sama dengan kurang lebih 29 hari di bulan berdasarkan perbandingan rotasi. Jumlah tersebut hampir sama dengan waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, inilah penjelasan ilmiah kenapa permukaan bulan yang kita lihat selalu sisi yang sama. Tapi ternyata, Yue sudah memperhitungkan resiko-resiko tersebut dengan memilih jalur berlawanan dan mengikuti arah cahaya matahari. Meski jarak tempuh menjadi sangat jauh, Yue tidak perlu khawatir karena cahaya akan terus bersinar sepanjang perjalanan. Mereka yang ada di bumi kagum dengan kejeniusannya. Hanya saja, Yue tidak boleh terlalu lama ketika mengambil Space Hammer lalu kembali ke stasiun sebelum matahari terbenam. Di tengah perjalanan, Yue yang sudah cukup kelelahan mulai berhalusinasi. Dia melihat Kong sedang menyetir lalu berbicara padanya yang ternyata cuma bermimpi. Dan akhirnya setelah perjalanan berhari-hari, Yue sampai tujuan lalu menurunkan Space Hammer dari tempatnya. Akan tetapi, Kong yang penasaran dengan benda tersebut memencet-mencet tombol dan tanpa sengaja mengaktifkannya, yang ternyata hanya mode inspeksi. Karena jengkel, Yue memasukkan Kong ke kontainer belakang, lalu segera melanjutkan perjalanan kembali ke pangkalan membawa prototipe Space Hammer tersebut. Di tengah perjalanan pulang, Yue tidak menyadari sambungan kontainer yang membawa Kong terputus. Barulah ketika Yue beristirahat sejenak, ia melihat kontainer itu hilang di tengah jalan. Yue menjadi bingung harus menjemput Kong atau membiarkannya. Masalahnya, matahari sebentar lagi terbenam. Jika ia kembali menjemput Kong, kendaraan itu tidak bisa digunakan dan ia harus menunggu matahari terbit selama 29 hari. Akan tetapi, Yue tidak peduli. Ia memutuskan menjemput Kong karena ia sudah berjanji akan membawanya pulang ke bumi. Dan hal yang ditakutkan pun terjadi. Kendaraannya tidak mampu mengejar matahari.
Yue terpaksa menggunakan baterai cadangan untuk melanjutkan perjalanan sebelum akhirnya kendaraan itu benar-benar kehabisan daya. Suhu dalam kabin menurun. Yue menggunakan baju astronotnya dengan persediaan oksigen yang terbatas. Orang-orang di bumi pun terdiam harap-harap cemas dengan kondisinya. Di tengah gelapnya bulan, Yue kembali mengingat awal dia bekerja di pangkalan. Apa yang ada di pikirannya hanyalah Komandan Singh dan ia menyesal belum sempat mengungkapkan perasaannya. Sampai detik ini, Yue itu belum menyadari bahwa setiap kali ia melihat foto Komandan Singh, seluruh dunia ikut melihatnya. Yang artinya semua orang mengetahui kalau Yue jatuh cinta pada komandannya sendiri. Lalu tanpa sengaja, Yue melihat Kong mengejar cahaya lampu senternya. Kemudian terlintaslah sebuah ide brilian. Yue lantas mencopot pintu kendaraan, menjadikannya papan seluncur, lalu mengikatnya pada tubuh Kong untuk menariknya layaknya kereta Sinterklas. Setelah itu, Yue menyorotkan lampu ke depan agar Kong berlari mengikutinya. Selain tenaganya yang sangat kuat, kanguru adalah salah satu pelari tercepat di permukaan bumi. Adegan menakjubkan tersebut membuat semua orang bersorak gembira. Mereka melihat dua makhluk hidup berbeda spesies bekerja sama menaklukkan bulan. Dan pemandangan langka ini tidak akan pernah mereka lihat untuk kedua kalinya. Dalam waktu singkat, mereka berdua akhirnya sampai pangkalan. Dan beberapa hari setelahnya, Yue kembali ke tempat di mana ia meninggalkan spesimen lalu membawanya ke pangkalan. Karena aksinya tersebut, UNMS memberikan hadiah penghargaan yang akan mereka berikan ketika Yue berhasil pulang ke bumi. Seiring berjalannya waktu, iklim di bumi pulih lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Kualitas udara juga semakin membaik. Perlahan, jaringan infrastruktur dipulihkan dan peralatan komunikasi akan selesai diperbaiki dalam waktu 3 bulan ke depan. Sambil memandangi langit, Singh berkata, pastikan Yue pulang ke bumi. Sementara di bulan, Yue berjanji kalau dia akan pulang untuknya. Namun di suatu hari, Yue tanpa sengaja melihat Kong menggaruk-garuk kabel komunikasi. Dan ketika ia menyentuhnya, gelombang sinyal naik turun seiring gerakan tangannya. Yue yang sebelumnya bersemangat mulai ragu apakah masih ada kehidupan di bumi. Berulang kali Yue mencoba melakukan komunikasi tapi tidak ada jawaban. Dan pada akhirnya Yue kembali berputus asa. Percuma ia pulang ke bumi jika tidak ada satu manusia pun yang tersisa. Mereka yang ada di bumi melihat kesedihannya. Di sisi lain, Komandan Singh membuat pengumuman bahwa tertinggalnya Yue di bulan murni kesalahannya yang kurang memperhatikan anggotanya yang akan pulang ke bumi. Sekitar setahun yang lalu, mereka menyiarkan aktivitasnya di bulan untuk memberi semangat bagi para penyintas. Namun saat ini, keadaan tersebut malah berbalik. Bumi mulai membaik dan keadaan berangsur normal. Sementara, Yue saat ini terjebak dengan keyakinannya bahwa dirinya adalah manusia terakhir di alam semesta. Lalu mereka melihat Yue keluar pangkalan, hendak bunuh diri dengan membuka helm astronotnya. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk membalas perbuatan Yue. Lalu komandan meminta semua orang keluar menyalakan lampu. Dengan harapan Yue melihat dan mengetahui kalau di bumi masih ada kehidupan. Ketika Yue hendak melepas helmnya, ia melihat setitik cahaya yang jumlahnya terus bertambah hingga menerangi permukaan bumi. Seketika Yue menangis mengetahui masih ada kehidupan di bumi yang membuatnya kembali bersemangat. 613 hari sejak tabrakan besar, peralatan komunikasi selesai diperbaiki. Dan akhirnya Yue bisa melakukan komunikasi langsung dengan bumi. Komandan memberitahu bahwa setahun ini mereka menyiarkan secara langsung aktivitasnya melalui transmisi video yang dikirim pangkalan ke bumi. Seluruh penduduk bumi mengenalnya Mbak Selebriti. Berkat perjuangan dan tekad hidupnya, semua orang kembali bersemangat menjalani kehidupan pasca bencana. Tunggu ya. Ni hao. Setelah kontak bulan dan bumi tersambung, insinyur di bumi memandu Yue memodifikasi mesin pendorong spesimen untuk dipasangkan di pesawat angkasanya. Akan tetapi, dikala semua orang memperhatikannya, Yue diam-diam terus memperhatikan Komandan Singh melalui layar monitor.
Meski pura-pura tidak tahu, Komandan Singh hanya tersenyum. Dan akhirnya, pengerjaan wahana antariksa itu pun selesai dikerjakan. Di suatu kesempatan, ketika Yue berkomunikasi dengan Singh, Yue memberitahu alasan kenapa ia bergabung dalam misi ini. Awalnya, ia menolak tawaran ketika hanya diterima menjadi teknisi pemeliharaan. Namun, ketika melihat Singh untuk pertama kalinya, Yue langsung jatuh cinta padanya. Terlebih, Singh adalah komandan insinyur proyek perisai bulan dan tanpa pikir panjang, Yue kembali lalu memohon agar diterima. Singh kemudian membuat pengakuan bahwa ketika proses evakuasi berlangsung, sebenarnya saat itu ia melihatnya. Tapi karena situasi sangat tegang, Singh memilih tidak menunggunya, lalu menekan tombol peluncuran. Namun ia tidak pernah menyangka Yue bisa selamat dari insiden tersebut. Setelah semua persiapan selesai, Yue bersama Kong meluncur ke angkasa. Lalu ia diminta mengarahkan wahana tersebut menuju stasiun angkasa UNMS yang saat ini tengah mengorbit di dekat bulan. Setelah berhasil melakukan penggabungan, Yue bersama Kong masuk stasiun angkasa tersebut. Pusat kontrol akan membawa stasiun itu mendekati orbit bumi sebelum nantinya Yue bersama Kong mendarat ke bumi menggunakan kapsul penyelamat. Akan tetapi, ada sebuah kabar buruk menghampiri bumi. Asteroid raksasa yang mereka hancurkan sebelumnya tidak benar-benar hancur dengan sempurna, melainkan terbelah menjadi dua pecahan raksasa, yang disebabkan saat itu angin surya membelokkan jalur Space Hammer. Sementara asteroid yang jatuh ke bumi sebelumnya hanyalah potongan kecil dari asteroid tersebut. Awalnya, data komputer memperlihatkan lintasan dari kedua pecahan itu tidak satu pun mengarah ke bumi. Namun, salah satu dari keduanya diduga berbenturan dengan asteroid lainnya yang menyebabkan pecahan asteroid tersebut bergerak tepat menuju bumi. Diameter asteroid tersebut kurang lebih 2 juta kilometer persegi atau setara dari Sabang sampai Merauke. Jika dibiarkan, maka dampak dari hantamannya seketika akan melenyapkan seluruh kehidupan yang ada di bumi. Singh kemudian menghubungi Yue hendak memberitahu situasi darurat bumi saat ini, yang ternyata Yue sudah mendengar dan mengetahui akan kedatangan asteroid tersebut. Karena tanpa sengaja, Singh lupa mematikan mikrofon ketika mereka membahasnya. Satu-satunya harapan adalah hulu ledak dari prototipe Space Hammer yang digunakan untuk menerbangkannya ke angkasa, yang artinya Yue memegang kunci harapan hidup semua orang. Namun yang jadi masalah, mesin pendorong Space Hammer tidak cukup bahan bakar untuk diterbangkan menuju asteroid tersebut. Karena salah satu mesinnya sudah dimodifikasi untuk menerbangkan Yue keluar angkasa. Yang artinya Yue harus membawa Space Hammer itu menggunakan wahana angkasanya menuju asteroid tersebut. Rencananya adalah setelah berada cukup dekat, roket pendorong Space Hammer dinyalakan lalu diarahkan menuju asteroid tersebut untuk meledakkannya. Dan setelah melakukannya, Yue harus segera menjauh agar tidak terkena dampak dari ledakan. Meski secara teori bisa dilakukan, peluang keberhasilannya sangat kecil serta tidak menjamin keselamatannya. Lagi pula, mengorbankan seseorang untuk melakukannya juga tidak dibenarkan. Namun, Yue sudah membulatkan tekadnya. Tidak peduli resiko apapun yang akan terjadi padanya, ia akan membawa Space Hammer menuju asteroid tersebut. Karena hanya ini satu-satunya cara untuk melindungi Komandan Singh serta seluruh umat manusia yang ada di bumi. Segera setelah itu, berita kedatangan asteroid diumumkan ke seluruh dunia. Para warga diminta kembali masuk ke dalam bunker antisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dan untuk sekali lagi, umat manusia akan dihadapkan antara hidup dan mati. Namun, masih ada secercah harapan. Karena Yue yang saat ini berada di luar angkasa akan membawa Space Hammer untuk meledakkan asteroid tersebut. Tidak ada yang bisa memastikan dirinya akan kembali ke bumi atau tidak selain berharap yang terbaik untuknya. Sementara di stasiun, Yue memasukkan Kong ke salah satu kapsul penyelamat untuk mendaratkannya pulang ke bumi. Yue bersyukur akhirnya bisa memenuhi janjinya pada sahabatnya tersebut. Seakan mengerti bahwa Yue akan berpisah dengannya, Kong memperlihatkan kesedihannya. Dan setelah berpamitan, Yue bergegas meluncur menuju asteroid. Tapi perjalanan itu tidak semulus yang ia harapkan. Banyak bebatuan angkasa menghalangi jalannya. Dan meskipun sudah sangat berhati-hati, Yue terbentur yang membuat pesawat angkasanya hilang kendali. Lalu komandan meminta Yue membuka pintu pesawat. Tekanan udara di dalam akan menstabilkan wahana tersebut. Dan meskipun Yue berhasil, sayangnya mesin pendorong dan pesawat angkasanya rusak. Yue kemudian melaporkan keadaan tersebut pada Komandan Singh.
Kabar baiknya, mesin pendorong Spacehammer masih berfungsi. Tapi kabar buruknya, pesawat angkasanya rusak dan jarak asteroid tersebut masih cukup jauh. Jika tidak diarahkan, Spacehammer tidak akan mencapainya. Tidak ada jalan lain, Yue akan membawa Spacehammer menggunakan jet pendorongnya sebelum menyalakan roket kemudian meledakkannya. Akan tetapi, Komandan Singh melarang bahwa tindakannya itu bisa membunuh dirinya sendiri. Yue berkata nyawanya tidak sebanding dengan keselamatan jutaan nyawa yang ada di bumi. Ia rela berkorban demi kelangsungan hidup manusia, terutama melindungi dirinya. Lagi pula, pesawat angkasanya sudah rusak dan ia tidak bisa kembali ke stasiun dengan cara apapun. Setelah itu, Yue menyampaikan pesan terakhirnya kepada penduduk bumi. Di final momen ini, ia ingin membagikan kenangannya selama tinggal di bulan. Terkadang, kesendirian itu membuat hati ingin menyerah. Namun, ketika rasa putus asa itu memuncak, mereka hadir membangkitkan semangatnya kembali. Mungkin jika bukan karena semua orang, Yue tidak akan berada di tempat ini, melakukan sesuatu yang berguna di sisa hidupnya. Yue meminta jangan bersedih untuknya. Saat ini, dirinya berada di tengah-tengah antara asteroid dan bumi. Yue selalu berpikir berada di tengah adalah sesuatu yang baik, menjadi perantara bagi semua orang. Sejak kecil, Yue hidup sendiri, tidak punya keluarga ataupun teman. Tapi kini, semua orang di bumi mengenalnya, memberinya semangat, bahkan menantikan kepulangannya. Dan hal tersebut sangat berarti untuknya. Yue mengucapkan terima kasih, lalu berpamitan. Setelah melepas Spacehammer dari badan pesawat, Yue menyalakan jet pendorongnya, lalu mengarahkannya ke arah asteroid. Sementara di bumi, Sung Gwan memberikan tombol pemicu pada Singh untuk menyalakan roket kemudian meledakkan Spacehammer. Momen ini sama persis ketika Singh menekan tombol peluncuran saat meninggalkan Yue di bulan. Dan ketika Yue mencapai asteroid, Spacehammer itu meledak lalu menghancurkan asteroid tersebut hingga berkeping-keping. Semua orang keluar lalu memberikan penghormatan terakhir kepada Yue. Terlihat serpihan asteroid bergerak mengelilingi bumi dan sebagian terbakar ketika memasuki atmosfer. Sementara di suatu tempat, Kong berhasil mendarat dengan selamat. Sepuluh tahun sejak Yue mengorbankan dirinya, bumi kembali hijau. Peradaban mulai pulih dan para insinyur berhasil membangun kembali teknologi yang hilang. Dan untuk sekali lagi, manusia akan pergi ke bulan. Sampai pangkalan, semua orang sudah menunggu kedatangan Komandan Singh. Dan setelah mereka masuk ke dalam, Singh melihat seseorang keluar dari dalam pangkalan yang gak lain adalah Yue. Ketika bertemu dengannya, Singh meneteskan air mata. Karena setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu kembali. Namun, Yue yang kita lihat hanyalah arwah yang bisa dilihat oleh Komandan Singh. Sejak meledaknya asteroid 10 tahun yang lalu, serpihan asteroid terikat gravitasi bumi dan berada di orbit bumi membentuk lingkaran cincin yang mengelilingi bumi. Singh berkata cincin itu adalah jiwa Yue yang akan selalu melindungi bumi dan akhirnya film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini dikisahkan dengan sangat baik, mudah dipahami dari sisi cerita maupun CGI yang ditampilkan. Dan buat teman-teman yang belum nonton film fullnya, Mimin rekomendasiin tetap nonton film fullnya. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.